Oktober ini adalah salah satu upaya kita komitmen mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar. Dan di Jawa Barat ini capaiannya sudah alhamdulillah. Jawa Barat ini sekolahnya paling banyak, penduduknya paling banyak, 63.000 sekolah. Jadi saya harap Nobar ini betul-betul kita simak dengan baik. Tolong HP-nya diistirahatkan. Dan nanti kami juga minta perwakilan untuk memberikan testimoni terhadap video yang akan kita tonton bersama-sama. Selamat menyaksikan dan kami tunggu testimoni kerennya dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Sri Wahyuningsih, inilah video dokumenter implementasi kurikulum Merdeka persembahan dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi. Itu bisa eksekutannya jadi gitu. Susahnya tuh ya kalau menggaduknya itu biasanya mereka laki-laki ya. Apalagi kalau mereka sambil bermain, mereka tidak menyadari kalau mereka sedang belajar dan melihat dari keterbatasan kami yang jauh dari itu dari praktek ibu yang edukasi gitu, hal yang kita nggak tahu kita bisa tahu terus dapat banyak manfaat gitu. Ya adopsi juga, saya pikir ini kok benar juga ini. Bukan yang di sini, apa sih itu yang tidak stabil gitu kan. Nah ini bisa dimanfaatkan ini anak-anak ketika mau bikin tes tetapi terkendala dengan listrik kan. Apapun tes yang kita buat gitu kan. Lalu, kebanyakan kan yang sekolah kesetaraan yang udah bekerja gitu ya. Dengan adanya kurikulum Merdeka, wilayahnya seperti ini penurunan mungkin lebih diarahkan ke pertanian gitu. Ya contohnya yang digarap sama saya menanam jagung gitu. Di sini kan bapak ibu perannya ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang dan lain sebagainya. Jadi kan kesetaraan ini kan beradanya di masyarakat, PKBM yang bisa hidup dan salah satunya dengan cara bergotong royong dengan masyarakat dengan kesetaraan ini untuk sama-sama membangun satuan pendidikan. Biaya dan keadaan saya yang disabilitas udah usia tua masih bisa. Nah disitulah ambisi ingin sekolah gitu. Yang pada akhirnya dapat ya, sampai satu. Di sini semua seni musik. Pokoknya ya. Jenis musiknya udah baik. Penerima di sekolah. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Saya sebetulnya butuh sukarelawan nih. Siapa yang mau testimoni? Oh, Pak Eka, Pak Eka dari Sekretaris Kabupaten Sumedang. Tadi saya lihat Pak Eka sudah konsentrasi nih melihat tayangan video fokus beliaunya. Langsung membayangkan, oh di wilayah saya juga ternyata udah berjalan nih. Tapi bagaimana tanggapannya terhadap video yang tadi dilakukan, maka Pak Eka. Terima kasih. Boleh berdiri, jangan kelihatan keren ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak lihat sana? Boleh. Hai. Kesan pertama ketika saya menonton video tersebut terharu. Terus terang, tadi saya ada sedikit munculkan air mata. Ini luar biasa keren sekali kebijakan mereka belajar ini. Karena dengan kebijakan mereka belajar ini, Bapak Ibu yang selalu hati bahwa pendidikan dengan pendekatan individu adalah pendidikan yang sebenarnya pendidikan yang sangat luar biasa. Karena setiap anak itu punya potensi di masing-masing. Itu mungkin kesan ketika saya sudah menonton video tersebut. Dan hal ini mungkin yang harus kita terus kembangkan, harus kita terapkan, harus kita implementasikan di pihak kabupaten kota di Jawa Barat khususnya, sehingga harapan kita semua anak didik kita betul-betul anak didik yang bisa mewujudkan, bisa menggambarkan profil pelajar Pancasila. Itu
Berarti Pak Eka ini ke depan nanti dengan Pak Kanisnya akan lebih ini dong ya, akan lebih memantapkan lagi implementasi P5 di sekolah-sekolah yang sudah kita endorse. Oh, tentu. Kebetulan alhamdulillah Pak Kadis ini, beliau Pak Dr. Gerson Sumarek ini, beliau betul-betul Pak Kadis mana itu? Nah, beliau ini adalah kepala dinas pendidikan. Memang baru 3 bulan, tapi beliau adalah orang yang dilahirkan dinas pendidikan, aktivis pendidikan dan luar mentor pada kami di Bogor dan Semarang. Luar biasa. Kalau boleh sedikit dong tanggapan dari Pak Kadis soal rencana implementasi P5 yang harus semakin masif di Kabupaten Sumedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P5 dan kami di Kabupaten Sumedang sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa belajar. Mereka bisa itu dan mereka belajar. Dan mereka belajar itulah menjadikan luar biasa. Sehingga mereka temukan diri sendiri. Siap. Bagi setiap siswa dapat menemukan dirinya di sini. Luar biasa, step 4. Juara! Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Sergis untuk Kabupaten Sumedang, luar biasa. Saya masih pegang naik satu lagi. Saya butuh satu lagi. Yang ulang tahun lu, Cik. Oh, yang ulang tahun. Oh, oke, siapa takut? Asik nih, hari ulang tahun buat kita semua, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Bangga. Saya dari Kota Tasik, mungkin Kadis tercepat di dunia. Cuma 2 bulan saya mendapat Kadis itu. 3 seminggu lagi saya pensiun. Yang penting semangat. Semangat. Tetap sehat. Iya. Untuk pendidikan. Mangga Pak. Tadi saya menonton video tadi, memang itulah. Mereka! Mereka! Belajar itu harus semangat. Mereka! Belajar. Mereka! Belajar. Siap. Dari beberapa kegiatan yang saya ikuti di Dinas Pendidikan, ternyata memang Merdeka Belajar ini salah satu yang memang harus diterapkan. Karena Superman is dead, tidak ada yang super. Tidak. Jadi yang ada super team. Nah, jadi untuk itu terus gelorakan kemandirian anak-anak kita. Yang perlu dan yang paling utama GTK-nya yang harus kita GTK-nya, gurunya dan tenaga pendidikan. Yes. Mereka. 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 Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Keren. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah nonton video tadi, saya dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, kita harus membangkitkan potensi yang ada pada karena apa? Karena anak itu punya potensi, semuanya potensi, tapi itulah yang harus dikembangkan. Yang kedua, peran guru adalah tidak hanya dia sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing, sebagai mentor, juga sebagai orang tua. Ini harus lengkap ada pada seorang guru. Paket komplit. Paket komplit guru. Jadi semuanya ada di guru. Kalau kita ingin anak pendidikannya bagus, maka gurunya juga harus bagus. Kalau ingin kita punya anak hebat, maka gurunya harus bagus. Terima kasih banyak, luar biasa Pak Kaswar. Semoga implementasi pendidikan di sekolah ini semakin meluas dan semakin mempercepat anak-anak kita mewujudkan sebagai profil pelajar Pancasila. Cabar juara. Terima kasih Pak Kaswar. Terakhir, kayaknya Mangga, siap-siap yang perempuan. Nah, saya gak ngerjain, no prank. Oh, sorry, Mangga. Baik, terima kasih Bu. Tadi saya menyaksikan sama bapak-bapak hebat kita. Luar biasa, biasa, semurut biasa bapak-bapak hebat kita. Dan tiga di depan itu semuanya luar biasa. Jadi, semua Kadis di Jawa Barat kita luar biasa, setuju ya? Kadisnya luar biasa, sekretarisnya banget-banget luar biasa, strateginya keren, kabinetnya mantap, pokoknya tim Dinas Pendidikan seluruh Kabupaten Jawa Barat luar biasa. Ini dari Kadis, Sekdis, sampai kepada kabinetnya, semua kepala sekolah, semua mendukung. Semuanya mendukung, apalagi dengan tadi dengan
Priscilla, ini juga semua luar biasa untuk anak-anak kita. Sampai tadi ada yang membuat anak jadi anak yang cerdas, kemudian mengenal lingkungan tentang sampah, kemudian tentang yang lainnya. Ini juga kita sekolah juga seperti itu. Kami juga melaksanakan kegiatan apresiasi untuk anak-anak kita yang sudah melakukan membuat sebuah inovatif di sekolahnya masing-masing. Ini semuanya untuk sama siap menemukan untuk pendidikan di Cirebon khususnya di Jawa Barat. Mudah-mudahan semuanya dinas pendidikan se Jawa Barat bersama ibu sebagai BLG-nya yang cerewet. Nah, sudah untuk pendidikan ibu. Amin. Kalau kita nggak cerewetin nanti kita terlalu tidur. Kalau kita cerewetin kita langsung bangun bu. Langsung semangat setiap ibu ini semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih luar biasa bukan ini kota Cirebon buat inspirasinya. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan semuanya, ayo tepuk tangan kepada terutama buat ibu sama ibu Nini. Ya, terima kasih banyak, luar biasa. Kita tunggu aksi yang lebih keren lagi dari kota Cirebon. Ibu, saya sangat ya luar biasa dalam pertemuan kali ini meskipun saya sampai sekarang makan ibu. Imigran gitu dalam kondisi imigran begini atau bahkan sebetulnya dunia pendidikan luar biasa perubahannya dalam kondisi saat inilah sebetulnya bagaimana kurikulum ini memanusiakan manusia pada tempatnya. Jadi kurikulum memanusiakan manusia kalau menurut saya harus begini loh. Saya berharap justru bukan hanya guru yang memang bergeraknya di sini. Karena semuanya mungkin pilar-pilar pendidikan, terutama pendidikan dari orang tuanya juga, masyarakatnya dan pemerintahnya, ini harus sama-sama turun juga. Harus kita siap capek bagaimanapun juga di awal ini. Karena tidak akan mungkin guru mindsetnya begitu saja mereka untuk berubah. Kalau tanpa ada regulasi, ada penguatan dan penekanan juga barangkali harus dipaksakan dulu barangkali untuk saat ini. Namun saat ini barangkali pemerintah pun juga terpaksa lagi bu, terutama penyediaan sarana prasarana yang harus disiapkan, SDM-nya juga harus ada, sampai di luar berbicara bahwa didas gratis, tetapi sisi lainnya akhirnya banyak kesulitan-kesulitan guru dalam bagaimana berkita memerdekakan mereka supaya betul-betul bisa siswanya potensinya berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Oleh sebab itu kehadiran saya barangkali termasuk hari selama ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan betul-betul yang bisa direalisasikan oleh setiap daerah. Siapapun juga yang menonton ini, terutama guru-guru akan betul-betul bisa mengatakan bahwa belajar tidak hanya di kelas saja, tetapi dimanapun juga bisa dilaksanakan. Luar biasa, terima kasih. Paham sekali. Terima kasih banyak, Pak Ahmad. Kurikulum Merdeka Belajar memanusiakan manusia. Kurikulum Merdeka Belajar menjadi poin penting memberikan kesempatan siapapun untuk belajar, terutama peserta didik untuk maju dengan potensinya masing-masing. Itu kira-kira ya Pak. Terima kasih banyak buat desa. Jadi semakin mantap ya, berarti untuk Kabupaten Indramayu untuk Jabar juara. Ada lagi kita. Ada Bu Nina. Bu Nina ini sekretaris dinas Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus setelah melihat beberapa hal, walaupun saya ini stop lama di pendidikan, tapi orang baru di dunia pendidikan baru lagi ini hanya pendidikan dari 2 bulan. Jadi saya belajar banyak di 2 bulan ini tentang kurikulum Merdeka Belajar. Dan kalau lihat dari tayangan-tayangan tadi, pertama yang saya akan garis bawahi adalah apapun yang akan jadi dunia pendidikan di wilayah kita masing-masing, yang paling penting adalah komitmen orang pertama di dinas pendidikan. Komitmen orang pertama di dinas pendidikan. Karena kalau sudah ada orang pertama, ya orang pasti kapan sih lagi. Jadi kalau sudah orang pertama berkomitmen tinggi, komitmennya jelas atau maka insya Allah yang bawah itu biasanya ngikutin bu. Yes. Diajak lari, lari. Ya, ajak jalan santai, ya santai saja. Tapi kalau Pak Kanisnya belum mau lagi, diajak lagi aja. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi guru, saya melihat tujuan utama dari kurikulum
membedakan ini adalah bahwa pada akhirnya itu dari semua sisi ya, saya melihat siswa harus belajar dengan bahagia. Setuju sekali. Nah, ini bukan cuma siswa, kita semua harus bahagia. Ya. Nah, tapi titik poin utamanya ya, siswa harus bahagia. Untuk membuat siswa belajar bahagia dan bahagia, maka saya selalu mengajak guru-guru dan saya juga melihat yang ada dalam tayangan, semua itu bisa terjadi jika gurunya melakukan semuanya dengan hati. Luar biasa. Jadi saya ingin mengajak terutama teman-teman di wilayah saya untuk melakukan semuanya dengan hati, agar belajar apapun menjadi ringan dan kemudian apapun yang kita kerjakan itu tujuannya untuk kita sendiri. Ya, sekarang kita ingin bahagia sehingga membuat siswa-siswa. Terima kasih luar biasa resepnya. Mulailah dari diri sendiri, ciptakan bahagia, karena dengan bahagia hati gembira. Kalau kita gembira, kita siap melakukan apa saja untuk cabar juara. Terima kasih Bu Gina, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hati karena mengingat perjalanan implementasi kurikulum merdeka yang sungguh luar biasa, penuh kelak-kelok, penuh tantangan yang luar biasa, yang membahagiakan tentu saja. Satu hal yang teringat di benak semua dinas kabupaten kota adalah kunjungan dari tim dari BPMP setiap minggunya. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Jauh dari hati yang paling dalam, kami dinas pendidikan Kabupaten Majalengka dan juga dinas kabupaten kota yang lain mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada BPMP sebagai mitra dinas pendidikan yang sungguh sangat luar biasa membimbing, mengarahkan dan menjadi teman setia. Terima kasih banyak. Jadi bestie dong kita. Iya. Bestie pun. Bestie. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya setelah walaupun misalnya kedepannya kita bagaimana tetap berkembangan dan hal-hal lain tentu akan kita hadapi bersama dengan insyaallah untuk mencapai cabang juara. Jadi Kota Majalengka makin mantap untuk beraksi lebih energi lagi mewujudkan merdeka belajar untuk cabang juara. Menetes air mata ketika melihat persiapan teman-teman. Tapi panitianya nakal yang nggak nyiapin tisu ya. Apalagi ketika mereka harus ada di pedalaman dan sebagainya. Kami di Kabupaten Bandung dengan luas yang lumayan luas merasakan hal tersebut. Kurikulum mereka menurut saya pribadi adalah kurikulum yang memang menggunakan pendekatan personal. Setiap orang ada istimewa, setiap orang harus mendekati apa kebutuhannya dan itu merupakan tantangan bagi kami di dinas pendidikan bagaimana untuk mengubah mindset guru supaya yang tadinya pembelajaran yang sama menyamakan semua peserta didik. Sebenarnya bilang tadi bahwa hanya dikenalnya pintar dan anak yang malas, tapi sekarang harus dikenal semua dan itu adalah PR terberat bagi kami di dinas pendidikan untuk memberikan pencerahan kepada mereka bahwa pembelajaran di kurikulum mereka itu adalah kurikulum yang berfokus pada siswa. Dan untungnya, terima kasih sekali Bunda atas bimbingan dari PMO Kabupaten Bandung yang selalu sedia 24 jam. Bu Dr. Aminah, Bu Neni, kemudian PMO yang penuh juga Bu Neni ya, Pak Asep, terima kasih luar biasa. Saya merasakan sekali bagaimana kalau tanpa ada PMO, kami di Kabupaten sangat-sangat sulit. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan dari PMP terus bisa mendampingi kami dan bisa menjadikan kabupaten-kabupaten dan pendidikan di seluruh Jawa Barat ini semakin berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bicara kurikulum merdeka, memang
oleh kurikulum merdeka. Kita dipersatukan oleh semangat yang sama, Jabar juara. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Cabang Dinas, terutama kepada para pimpinan daerah, Bupati dan Wali Kota. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas kolaborasi yang luar biasa untuk memajukan Jabar!